Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudhlilhu falahadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafii khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Ibu Wakil Rektor 1, 2, dan 3, seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Sultan Agung, serta Bapak Ibu Dosen Tenaga Pendidikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama menyatakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam satu majelis secara daring ya, untuk bersama-sama menambah keimanan, keislaman, dan tuntunan dalam beramar makruf dan bernahi mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan perlindungannya, selamatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Allahumma amin. Salam dan salawat semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa beramar makruf dengan cara yang makruf dan bernahi mungkar dengan cara yang tidak mungkar. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, izinkanlah kami pada kesempatan pagi hari ini untuk membacakan seperti biasa dalam berbagai sesi kajian-kajian keislaman, saya hanya bisa membacakan dari beberapa literatur kitab ya, atau bacaan-bacaan kitab lama, khususnya yang memang lebih terfokus pada persoalan keagamaan. Mudah-mudahan dari apa yang sama-sama akan kita baca pada pagi hari ini, paling tidak bisa menambah keimanan kita, semangat kita untuk senantiasa membangun kemaslahatan untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, salah satu kitab atau bacaan yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini adalah kitab Mausu'ah Akhlaqil Quran, juz kedua, karangan salah seorang guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Dr. Ahmad Syirbasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita semua seringkali mempertanyakan atau bertanya dalam diri kita sendiri terkait dengan persoalan akhlak. Baik akhlak karimah, mahmudah, ataupun akhlak madzmumah, akhlak baik, ataupun akhlak tercela. Apa sih bangunan konsep mendasar dari akhlak-akhlak tersebut? Apakah bangunan akhlak ini memang lebih banyak terukur berbasis
pada akal manusia. Karena banyak kalangan beranggapan bahwa hal-hal yang normatif memang terbangun dari apa yang dibangun oleh akal. Maka salah satu kitab ini adalah ingin menjelaskan kepada kita semua tentang konsep akhlak yang sebetulnya kalau Bapak Ibu sering mengikuti kajian seputar misalnya kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali misalnya, maka ketika bicara akhlak itu sebetulnya yang diinginkan adalah membangun keseimbangan ya, antara sifat-sifat memang yang ada di dalam diri setiap orang. Ya. Contoh marah. Marah itu memang tidak baik, andai kata marah itu dibangun dalam koridor tafrid dan ifrat. Ya, jadi orang berlebih dalam kemarahan itu enggak bagus, tapi orang yang enggak bisa marah atau kurang marahnya, defisit marahnya juga enggak bagus. Ya. Senang, terlalu senang euforia enggak bagus, sedih, terlalu sedih yang enggak bagus. Jadi memang ada tuntunan untuk membangun keseimbangan. Ya. Makanya, nah kadang-kadang untuk membangun akhlak ini memang kadang-kadang lebih didominasi oleh akal manusia untuk memilah, membangun keseimbangan tadi. Tapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan berusaha menyimak apa saja sih akhlak yang memang terbangun secara utuh yang memang berbasis pada wahyu. Ya. Jadi kalau Allah itu maha dengan segala sifatnya, maka turunannya dari kemahaan Allah itu memang ada diberikan kepada manusia. Ya. Artinya apa? Tentu di dalam Al-Quran akan banyak kita temukan contoh-contoh penjabaran. Bahkan model tentang akhlak-akhlak tadi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita ambil saja pada kitab bab kedua ini, yaitu pada bahasan pertama di lalah bab kedua ini yang saya bahas. Kalau dulu saya pernah menyampaikan bab keikhlasan, kalau tidak salah itu pada juz pertama, ya, itu pada halaman pertama. Nah, ini sekarang pada juz kedua saya ambil pada halaman pertama. Ternyata materi yang dibahas adalah tentang al-amanah, amanah. Orang banyak paham memahami konsep amanah. Baik Bapak Ibu sekalian, bukan saya ingin istilahnya apa ya? Seringkali kalau sekarang ini kan lagi cenderung sensitif ketika bicara bahasa Arab lebih utama dari bahasa ini, hal-hal yang berbau Arab, tapi tidak. Saya terlepas dari itu, Bapak-Ibu sekalian. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata dari beberapa teks-teks Arab atau yang lebih sempit lagi kosakata Arab atau lafaz atau kalimat atau sebutan dalam bahasa Arab itu ternyata tidak bisa disederhanakan secara utuh dalam bahasa Indonesia. Bahkan saya kemarin sempat ngobrol sama Dr. Susianto, itu asik kalau sudah ngobrol dengan beliau itu, apalagi kalau berbicara tentang kajian budaya ya, khususnya budaya Jawa. Maka banyak hal menarik seputar masalah budaya, bahasa, macam-macam. Kita nggak akan bisa bayangkan andai kata ajaran Islam ini turun di tanah Jawa. Makanya saya tidak bermaksud untuk mendeskripsikan salah satu anda. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah bahwa ternyata dalam beberapa literatur, khususnya kalau kita bicara spesifik Al-Quran, yang memang berbahasa Arab, itu maka setiap kosakata yang terukur, maaf, yang
termaktub tertulis dalam Al-Quran itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya juga dulu pernah dengan Pak Hartono itu, waktu itu dekan Fakultas Bahasa Sastra Inggris, waktu itu masih belum FDIK. Itu juga ada kesukaan untuk menerjemahkan beberapa istilah dalam bahasa Inggris. Sehingga akhirnya kita sepakat sudah menggunakan bahasa bakunya, karena memang tidak ditemukan. Artinya ketika dicantumkan dengan makna tertentu, enggak match. Nah, di dalam bahasa Arab atau ketika dalam bahasa Indonesia, misalnya ketika berbicara amanah, maka kita akan lihat secara bahasa. Al-amanatu masdar, amanahu, ya manahu amanatun. Jadi kata asalnya adalah am. Ae manahu artinya adalah watakobihi wa atma'anna ilaih. Jadi kalau misalnya secara bahasa, amanah itu artinya adalah berasal dari kata-kata amanah, watak. Jadi watak itu bisa dikatakan dengan teguh. Ya. Kemudian mungkin bahasa kita, dia juga bisa disebut komit, punya komitmen. Bisa juga dikatakan dengan konsisten. Bisa juga dikatakan setia. Di situ ada kesetiaan. Dan juga watma'anna, terpercaya. Dipercaya. Kadang-kadang kalau bicara masalah terpercaya ini ketika bicara titipan. Jadi sesuatu yang dititipkan, nah orang yang menerima titipan tadi amanah atau tidak. Bisa dipercaya atau tidak. Tapi nanti Bapak Ibu ini dari zikir bahasa ketika diterjemahkan dengan bahasa Arab yang sama. Jadi ada kedekatan makna itu. Padahal nanti ketika bicara wasak misalnya, wasak nanti bisa dibahami lebih, kedijabarkan bisa lebih luas lagi. Maka dikatakan yang namanya amanah itu juga bisa dikatakan lam yahoftu. Jadi enggak ada kekhawatiran seseorang. Jadi orang yang dikatakan amin, ya, orang yang amanah disebut dengan subjeknya, fa'ilnya itu al-amin, orang yang amanah itu adalah memang orang yang enggak punya rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Dia punya komitmen, dia konsisten, dia jujur, dia punya integritas. Jadi memang gambaran utuh. Tapi nanti kan kita akan bertanya, apa iya sehebat itu kayak gitu. Kita akan teruskan. Wal amin wa athiqah al muktamal. Jadi yang namanya al amin, orang yang amanah adalah orang yang terpercaya, orang yang punya komitmen, orang yang punya integritas. Itu makna sederhana secara bahasa. Wa yudhkaru Ibnu Faris, dan disebutkan oleh Ibnu Faris salah seorang ahli bahasa, annamadah, bahwa sesungguhnya tema tentang amanah, al-amanah, laha aslani mutaqariban. Dalam hal makna amanah ini, maka dari pokoknya, dia memiliki dua makna yang saling berdekatan. Nah, dalam sisi lain dikatakan al-maknayani mutadayani. Amanah itu, amanah itu tadi dari dua kata yang saling berkelindan. Apa saja dua makna itu? Yang pertama adalah al-amanah allati hiya diddul khiyana. Jadi kata amanah yang diartikan lawan dari kata khianat. Jadi kalau orang yang amanah namanya amin, ya. Sedangkan orang yang tidak amanah namanya kho'in, pengkhianat. Ya. Orang yang berkhianat. Wa maknaha sukunul qalbi. Nah, secara esensial adalah bahwa yang namanya amanah itu adalah ya ketentraman batin, ketenangan hati, ya, kejernihan hati, seperti itu. Jadi, orang yang mukhlis, tulus. Ya. Wal akhor, sedangkan makna yang kedua dikatakan at-tasdik. At-tasdik itu jujur, kejujuran. Jadi amanah itu pokok maknanya, asal
itu dia mempunyai dua makna yang saling berkelindan melekat pada makna amanah tadi. Yaitu pertama, dia tidak berkhianat, artinya ya memang orang yang tulus. Ya, punya ketulusan hati. Ya. Dan dia juga orang yang jujur. Jadi ada ketulusan hati dan ada kejujuran. Wa aslul amni, jadi kalau amanah itu, Bapak Ibu sekalian, al-amanah yang tadi asalnya aminah itu ada dua kata, ada tiga huruf mendasar yang merupakan asal dari kata amanah, yaitu alif, kemudian mim, kemudian nun. Nah, al-amanah itu juga kadang-kadang menjadi bagian dari asalnya al-amnu. Amnu itu aman, ya, tentram, atau huwa tumak ninatun nafsi wa zawalul khauf. Jadi yang namanya aman, tentram, itu adalah ketenangan jiwa dan hilangnya perasaan takut, was-was, khawatir. Wa nulahidhu anna hunaka salah satu alfa, sudah saya sebutkan tadi, ada alif, mim, dan ada nun. Nah, di antara tiga huruf tadi, wabainaha ala kotun awrobitun, ada hal yang saling mengikat. Bapak, Ibu sekalian, ternyata di dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang konsep amanah, tidak semata-mata bicara tentang akhlak. Tidak bicara semata-mata tentang perilaku baik. Tapi lebih dari itu. Kenapa? Karena di dalam kata amanah itu melekat ada tiga muatan selain amanah itu sendiri. Apa saja? Yang pertama itu adalah al-amnu, perasaan aman. Kemudian al-amanah itu sendiri. Kemudian al-iman, keimanan, kepercayaan. Nah, amanah itu muatannya adalah terdiri dari keimanan, amanah itu sendiri, dan keamanan. Maka disebut dengan makna mustarok, memang makna yang saling mengikat antara satu dengan yang lain, berserikat, berkumpul, mengumpul menjadi satu. Maka dikatakan bahwa orang yang amanah adalah orang yang berperilaku tenang, mempunyai pembawaan tenang. Kenapa? Karena yang namanya amanah itu tadulu ala thiqah. Karena yang namanya amanah itu menunjukkan bahwa dia itu memang terpercaya. Punya keteguhan pendirian. Dia punya komitmen. Ya. Dia punya integritas. Wal amnu, selain itu aman kenapa? Dia enggak punya hawas ya, karena memang tidak punya tendensius. Ya. Tidak punya motif lain. Kecuali memang apa yang sudah diamanahkan. Nanti kita akan lihat role modelnya itu seperti apa dalam Al-Quran. Wa adamul khauf, yang perasaan hilang, perasaan takut, itu juga bagian dari ketenangan. Ya. Dan iman bagaimana? Iman itu adalah bagian dari tasdik. Wal iman tasdik, pengakuan, kejujuran kita bahwa terhadap segala sesuatu yang apa yang ada di muka bumi ini, yang memang hak ada yang menciptakan, wal hak seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan persoalan amanah ini, berarti andai kata kita memahami amanah hanya sekedar berhenti bahwa yang namanya amanah itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengemban apa yang diamanahkan, apa yang dititipkan, apa yang diminta seseorang kepada seseorang, maka nanti konsep amanah itu hanya berhenti pada persoalan transaksi, persoalan interaksi antara seorang satu dengan orang lain. Maka dalam kitab ini nanti ada juga disebutkan bahwa ada beberapa ahli memang menyatakan bahwa yang namanya amanah itu hanya berlaku dalam transaksi jual beli. Ya. Padahal kalau misalnya kita ditemukan dalam Al-Quran, misalnya
disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan amanah ya, kepada manusia dalam surat Al-Ahzab itu ayat 72 ya. Inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal wa ubayyin ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamlaha al insa wa hamalaha al insa. Jadi ketika untuk mengemban menjadi khalifah di muka bumi itu sudah diamanah manusia yang mampu mengemban itu. Nah, dalam mengemban amanah ini disebutkan walaqad dzakara al-mufassirun aqwal katsirah fil murabbil amanah, bahkan beberapa ahli tafsir ketika memahami amanah itu ternyata masuknya bisa kerana ke agama ya. Seseorang ketika diperintahkan untuk sholat, dia bisa menjaga sholatnya, dia amanah. Makanya Bapak Ibu sekalian, memahami konsep amanahnya tidak sesederhana orang bilang misalnya orang itu amanah ya, berarti dia misalnya dikatakan kalau apa kita sering itu dengar itu ayatul munafik talatah tidak tuminakona, misalnya ketika dipercaya berkhianat, maka terkait tadi kalau dia misalnya maka diamanah itu saja. Ternyata lebih dari itu. Seperti sudah tadi kita bacakan bahwa di dalam amanah itu melekat ada tiga hal, al-amnu, ada perasaan aman, perasaan tenang ya. Kemudian ada juga al-iman. Ada di situ persoalan keyakinan. Makanya andai kata orang bisa mengemban amanah, ketika kita misalnya sebagai pribadi bisa menjaga sholat kita, misalnya, kita amin, kita sudah berlaku aman. Ketika Allah memerintahkan A kepada kita, kemudian kita menunaikan, kita amin. Berarti kita sudah amanah. Karena melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sama halnya juga ketika Allah memberikan larangan ini itu, kemudian kita meninggalkan, kita al-amin. Itu dalam keterangan beberapa kitab tafsir. Maka faqila annal amanah yal muhafadzah ala sholawat. Jadi yang namakan amanah itu juga memelihara sholat, wa adatu zakat, menunaikan zakat, saum, puasa, menunaikan ibadah puasa Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu amanah juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika bicara konsep amanah tidak perlu hanya terkait dengan masalah interaksi sosial. Tapi bangunan amanah harus kita sadari bersama bahwa amanah itu juga membangun jalinan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan yang kita bangun, kepatuhan yang kita upayakan, itu adalah cara kita memegang amanah. Apa yang sudah kita diamanahkan Allah kepada umat manusia. Bapak, Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti saya sampaikan tadi, ya, dalam kitab ini juga ada model bagaimana sih Al-Quran memberikan gambaran yang paling mudah tentang yang dikatakan orang yang dikatakan makhluk yang amanah. Orang yang disebut dengan al-amin itu seperti apa? Mimma yadulu ala jalai makanatil amanah annal Quran, ketika bicara keutamaan tentang posisi amanah, status amanah. Annal Quran al-Karim wasofa safirur rahman. Jadi Al-Quran ini menisbatkan, memberikan contoh salah satu figur yang betul-betul ya, tampil sebagai pribadi yang amanah, salah satunya adalah Malaikat Jibril, Safirur Rahman. Jadi pengelananya Allah. Jadi yang memang diamanati Allah untuk menyampaikan wahyu dari satu nabi kepada nabi yang lain, yaitu Jibril. Bi'annahu amin, semoga. Maka Jibril alaihi salam bi'annahu amin. Dia adalah pribadi yang sangat terpercaya. Mempunyai integritas. Contoh paling banyak. Kok bisa? Kenapa seperti itu? Bapak Wala fi surat as-su'ara. Maka disebutkan dalam surat as-su'ara.
ayat 193, nazala bihir ruhul amin. Jadi ar-ruh al-amin di dalam Al-Qur'an itu diartikan, ya, diterjemahkan sebagai malaikat Jibril. Ay al-muqtaman ala wahyillah. Kenapa malaikat Jibril itu dikatakan dengan al-amin? Karena malaikat Jibril ini adalah makhluk Allah yang sangat terpercaya dalam menyampaikan wahyu Allah. La yazidu fihi wa la yanqusu minhu. Jadi malaikat Jibril enggak pernah memberikan tambahan ini itu atau mengurangi ini itu dari apa yang Allah wahyukan. Itu jelas enggak, Bapak Ibu? Nah, kita kan kadang-kadang ada semacam apa ya? Ada semacam omongan lah, karena nek omongan kui dari satu orang ke orang lain itu mesti nambah. Sing kurang apa? Duit. Nah, duit dari satu orang ke orang sampai ke bawah mesti kurang, susut kayak gitu. Nek sing nambah omongan. Nah, ini dikatakan tidak amin seperti itu. Tidak amanah. Itu istilahnya sederhana, gambaran sederhana. Tapi kalau beri contoh yang paling jelas adalah ya seperti itu. Bagaimana yang namanya malaikat Jibril ini menjaga amanah yang disandangkan, yang dititipkan, yang diberikan Allah kepada Jibril untuk menyampaikan wahyunya dari satu nabi kepada nabi yang lain. Ya. Wa kadzalika qala an Jibril fi surat At-Takwir. Dan lagi, ya, ada Al-Quran mengabadikan keistimewaan malaikat Jibril sebagai makhluk yang amin ini, yang terpercaya ini dalam surat At-Takwir. Ayat 19 sampai dengan 21 disebutkan innahu laqaulu rasulin karim fi quwwah inda dzil arsy makin muta'in tsamma'in. Amin ini rujuknya pada maksudnya adalah malaikat Jibril. Itu yang pertama. Role model, figur, gambaran paling mudah. Jadi kalau misalnya monggo kita dengan kemampuan akal kita bagaimana untuk menjawantahkan figur seperti ini. Ya. Yang amin itu seperti apa. Selanjutnya wa asyara al-Qur'an al-Karim akthar min marrah anna rasulullah rusulah ya bukan rasulah rasulullah alaihi salatu wasalam yattasifuna bi sifatil amanah. Lain daripada itu di dalam Al-Qur'an juga banyak dijelaskan, banyak ditunjukkan kepada kita lebih dari satu kali. Artinya ada banyak contoh dari kalangan para rasul, ya, dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Qur'an itu memberikan gambaran bahwa para nabi Allah ini adalah termasuk, ya, pribadi-pribadi yang amin, menjunjung tinggi amanah. Fa fi surat As-Su'ara, di dalam surat As-Su'ara ayat 107 itu ada disebutkan anna Nuh, ya, qad qala liqaumihi inni lakum rasulun amin. Yang pertama, Nabi Nuh itu menyampaikan kepada para pengikutnya, kepada umatnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya. Ai inni rasulun minallahi ilaikum, bahwa aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepadamu. Aminun. Jadi memang aku ini dipercaya terhadap tentang apa? Apa yang Allah sampaikan kepadaku, aku sampaikan kepadamu. Uballighukum risalati rabbi, aku menyampaikan pesan-pesan, risalah. Ya. Tuhanku. Wala azidu fiha, saya enggak menambah isinya sedikit pun. Wala angkus, dan tidak mengurangi secuil pun. Enggak ada tambahan. Ini sudah pernyataan, statement. Jadi memang perkajian menambahi, mengurangi, ya, dari apa yang dititipkan kepada kita. Ya. Apakah itu berupa perkataan, ya, atau pemberian apa, itu memang tidak boleh dikurangi ataupun ditambahkan. Ya. Yang diminta itu yang disampaikan. Seperti itu.
Wa Nuh huwa awalu rasul arsalahu Allah taala ila ahlil ardi ba'da ma abida. Dan Nabi Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus kepada umat manusia ketika manusia mulai menyembah berhala. Bapak Ibu sekalian, tentu kalau misalnya kita bicara para rasul ini tidak hanya Nabi Nuh. Nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Ada Nabi Soleh, ada Nabi Lut, ada Nabi Shu'aib yang mengatakan, inni lakum rasulun amin. Sampai dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan, walaqad kana sayyiduna Muhammadun Rasulullahi matalan a'la min fadilatil amanah. Jadi Nabi Muhammad adalah salah satu figur contoh teladan. Ya, manusia terbaik, terpilih bagaimana seharusnya mengamalkan amanah ini. Ya. Hatta laqabahu annas, hampir banyak manusia, umat manusia pada waktu itu memberikan laqab. Laqab itu julukan, nickname kepada Nabi Muhammad, ya, as-sadiqul amin, ya, pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang jujur. Ya, banyak sebutkan, ya, yang teguh pendirian, yang punya komitmen, yang konsisten, ya, yang punya integritas. Wa minal adillah ala dzalika annahum ja'aluhu hakaman bainahum indan nizaa' ala wati hadani. Jadi ini cerita masyhur. Kita juga banyak tahu dalam sejarah Islam, dalam tarikh Islam itu bagaimana salah satu petunjuknya disebutkan di sini, bagaimana umat, ya, kaum bangsa Arab pada waktu itu, ya, di masa jahiliyah dulu, ya, mendapuk, ya, Nabi Muhammad SAW mengangkat, memilih Nabi Muhammad sebagai hakim, ya, untuk menyelesaikan persengketaan di antara para suku, ya, bangsa Arab itu dalam hal peletakan Hajar Aswad. Ya, itu sudah jelas seperti itu. Meskipun pada akhirnya mereka sendiri yang melawan balik kepada Nabi. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Itulah bahwa paling mudah memang. Memang tidak tentu ketika bicara role model muatan apa yang dipaparkan dalam Al-Qur'an memang tidak tentu memunculkan figur lain kecuali apa yang memang sudah banyak sebutan mereka, ya, paling di antara ada para malaikat dan para nabi. Selanjutnya saya akan bacakan juga di sini tentang keutamaan amanah. Keutamaan amanah ini jabarannya memang tentu, ya, sudah tentu kita sama ketahui bahwa apa yang termaktub dalam Al-Qur'an memang cenderung bersifat global. Jabarannya ada di antaranya dalam hadis Nabi. Nah, ketika berbicara amanah ini, ya, banyak hadis yang menerangkan keutamaannya. Ya. Yang pertama, menarik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amanatu ghina. Jadi yang namanya amanah adalah sumber kekayaan. Bahwa yang namanya amanah itulah pundi-pundi kekayaan. Amanah adalah sumbernya. Sederhana, Bapak Ibu sekalian. Maka itu yang saya katakan pada mukadimah tadi, bahwa bahasa Arab itu sebetulnya memang simple, praktis, tapi jabaran maknanya memang nggak bisa diungkap sesederhana apa yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia. Maka kalau misalnya sering kali Bapak Ibu, atau saya paling sering itu interaksi sama Pak Zulfa, nuwun sewu Pak Zulfa. Jadi kalau bicara masalah apa term-term, istilah-istilah, ya, ini kan teman-teman bapak-bapak dosen, ibu dosen di ekonomi itu kan lagi aktif melihat bagaimana term-term dalam ajaran Islam, terutama dalam Al-Qur'an itu, sehingga bisa ditarik ke dalam beberapa istilah yang bisa mewakili mana dalam bahasa Indonesia. Mungkin sebetulnya tidak mudah. Kadang-kadang dalam satu kata
seperti tadi saya katakan, amanah-amanah orang bisa memahami di dalamnya ya masalah integritas, kebaikan, segala sesuatu yang baik. Ada kejujuran, ada kesetiaan, ada komitmen, ada konsistensi. Itu amanah. Cuma nanti kan tinggal bagaimana aplikasinya, penempatannya. Nanti ada di sini hadis bagaimana amanah itu dalam sebuah transaksi, misalnya jual-beli. Selanjutnya, bahwa yang namanya al-amanah itu gimana? Bahwa amanah itu sumber kekayaan, pundi-pundi kekayaan. Maksudnya bagaimana? Hiya sababul ghina. Jadi yang namanya amanah itu menjadi sebab. Ya, kalau dalam hidup ada aksi, ada reaksi, dan itu sunnatullah, ya, maka amanah itu adalah sebab untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Kenapa begitu? Li'annal insana idza arafahun nas bil amanah aqbalu ala muamalatihi. Karena kalau orang banyak tahu bahwa seseorang itu mempunyai pribadi yang amanah, al-amin, dia orang yang setia, dia orang yang loyal, dia orang yang punya komitmen, dia orang yang punya bantuan teguh, apa? Orang senang bergaul dengan dia. Nah kan padahal silaturahim itu kan untuk bisa menambah rezeki. Jadi sebab bahwa yang namanya berperilaku amanah itu adalah merupakan ghina, sababul ghina, paling mudah seperti itu. Maka singkat tapi ternyata penjelasannya paling enggak bahwa yang namanya al-amanah itu sababul ghina. Kenapa? Sederhana saja. Bahwa orang yang mau berperilaku amanah akan disukai banyak orang. Detailnya lagi mana? Kalau orang bisa dipercaya, kalau orang itu setia, orang itu loyal, orang itu enggak pernah menambah apa yang diberikan atau mengurangi apa yang disampaikan, orang senang dan akan dinggo terus. Orang suka, udah serahkan pada dia. Dia bisa dipercaya, kan seperti itu. Ah, pundi-pundi kalau yang diharapkan apa misalnya bicara mati, bahkan lebih dari itu ya, banyak teman, banyak kolega, banyak mitra, itu sudah kekayaan sendiri tentunya bagi kita yang memang nggak bisa hidup sendiri, karena memang harus hidup bersama. Wahabuhu, mereka mencintainya. Ya, fayasiru dzalika sababu ghina. Dan itu kecintaan, kemauan orang untuk bergaul dengan kita. Ya, itulah menjadi sumber ghina. Ya, coba dibalik saja, orang kalau nggak suka, ya, orang benci, orang ngedoh, ya wis rezekinya melu adoh. Paling nggak sederhananya seperti itu. Wa khotoba rasul kulla muslim. Lalu satu ketika rasul juga menyampaikan pada setiap orang muslim, arba idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ada empat hal yang kamu bisa jaga, keempatnya niscaya dunia enggak akan meninggalkan kamu. Menarik sekali Pak Nabi kalau ngendikan. Masa ya Bapak Ibu enggak percaya. Ada empat hal yang kalau kita bisa jaga empat hal ini, maka dunia enggak akan meninggalkan ya, dunia dengan selagi istrinya. Ya ketika bicara dunia materi. Ketika bicara dunia ya apa yang menjadi perhiasan dunia termasuk. Apa empat hal tadi? Yang pertama, hifdzu amanah nomor satu. Menjaga amanah. Ya Pak, susah banget ya. Misalnya untuk memahami mana amanah. Paling mudah tadi yang kan ada dua makna asal yang saling berkaitan, dikatakan saja bahwa yang pertama itu tidak khianat. Yang kedua jujur. Ya. Bidul khianah dan at-tasdik. Itu saja sudah. Jadi kalau sederhana yang paling sederhana memahami hifdzul amanah itu apa? Jujur, tidak khianat. Nah, yang kedua apa? Wasitku hadis tadi. Jujur. Ya, artinya apa Bapak-Ibu sekalian? Amanah tidak lebih dari sekedar jujur. Karena Rasulullah nyebut empat hal yang kalau kamu enggak tinggalkan, ya, kamu bisa jaga. Yang pertama itu adalah amanah, kemudian yang kedua sidqu hadis, kejujuran dalam kata-kata. Nah, artinya ya sudah jelas tadi saya jawab, kalau memang misalnya asal amanah itu ada tasdik, ada birrul hiyanah, berkurang. Berarti amanah lebih dari sekedar jujur. Kemudian yang ketiga apa? Husnu khaliqah. Husnul khaliqah itu ya
berbaik sangka kepada Allah yang mencipta dan kepada makhluk yang diciptakan. Berat memang, tapi itu yang diminta. Kita bahas lain waktu saja. Wa'ifah fi to'mah. Nah, ini Pak Bu, kebiasaan Bapak Ibu meraktir orang, kebiasaan Bapak Ibu meraktir menjamu tamu dengan jamuan terbaik. Ya. Kelumohan kita kepada orang butuh ataupun tidak butuh, itu salah satu dari empat perkara yang bisa menjadikan dunia itu enggak jauh dari kita. Ya, sedekah kepada dosa. Ifah jadi ada ya pamrih enggak pamrih. Wes, lumayan banyak sekarang orang melakukan itu. Saya enggak tahu juga diajak logika-logika bagaimana istilahnya bersedekah tetap kaya. Bersedekah enggak kurang. Monggo. Sekarang lagi banyak, ini lagi ngetren. Ya, hal seperti ini, dan ini memang mungkin jawaban dari apa yang sampaikan oleh hadis Nabi ini. Fanzur kaifa ja'ala fadilatul amanah tali ahli tilkal fadil alba. Artinya apa? Lihat ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menempatkan amanah itu pada tingkatan pertama. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, sebetulnya masih ada berapa ini tentang keutamaan dari hadis Nabi. Nah, ini yang kita harus hati-hati Bapak Ibu, warning. Jadi dalam kitab ini saya warning bagi orang-orang yang tidak memegang amanah. Dari hadis Nabi, wa tuhdzar as-sunnah al-mutarah al-muslim tahdhiran. Ada semacam peringatan kepada setiap orang muslim ya, dengan peringatan yang sangat-sangat, jadi diminta berhati-hati. La imana liman la amanata lahu. Jadi persoalan iman itu enggak sederhana terkait dengan masalah keimanan. La imana liman la amanata lahu. Bahkan Bapak Ibu sekalian lebih dari itu. Ya. Idza duyiqat al amanah, idza duyiat, andai kata yang namanya amanah hilang dari muka bumi, fantadirisa. Maka tunggulah, kiamat akan segera datang. Jadi salah satu ya, tanda datangnya kiamat ketika amanah mulai tidak banyak dijumpai di kalangan umat manusia. Di sini ada hadisnya memang panjang, jadi diibaratkan itu bahwa amanah itu kita enggak kerasa Pak. Jadi seperti orang tidur digambarkannya bahwa amanah itu tiba-tiba ges hilang. Jadi ketika orang banyak terbangun, nah di sini gambar di sini jadi gambarannya memang dalam transaksi perdagangan ya. Ketika maka dijumpai dalam dunia perdagangan disebutkan dalam hadis ini, enggak ada lagi para pedagang yang jujur. Ketika dikatakan, "Wih, di situ ada orang yang amin." Mana buktinya? Ya, seujung kuku pun tidak ada di sini orang yang itu. Jadi ini gambaran saja, ya tanda saja yang diberikan oleh Rasul. Ada dua hadis memang. Wauju ila diaul amanah Allah memang minta Allah yang. Jadi Rasulullah ini mengisyaratkan salah satu tanda-tanda akan datangnya kiamat adalah ketika amanah ini hilang dari kehidupan umat manusia. Ini saja Bapak Ibu sekalian, mungkin karena terkait waktu, ya Pak Ali ya, sudah saya nggak terasa agak panjang untuk menyampaikan. Saya minta maaf, andai kata misalnya ada hal-hal mungkin yang tidak match, tidak connect, ya karena lompat gitu. Aku luqauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.